urutan Presiden Republik Indonesia serta wakil dan masa jabatannya. Indonesia mencatat ada 8 presiden yang memimpin negeri ini. Awalnya mereka dipilih tidak secara langsung, namun mulai tahun 2004 berubah menjadi langsung oleh rakyat di tahun 2004. Kata presiden sendiri berasal dari bahasa Latin "anipre" yang berarti sebelum, dan "sedere" berarti menduduki. Berikut urutan presiden Republik Indonesia bersama wakilnya dari tahun ke tahun. Namun perlu diketahui, tidak satu pun dari presiden atau wakil presiden yang dituntut atau dimeja hijaukan atas kesalahan yang mereka perbuat. Maka jika ada yang mencoba mengajukan tuntutan terhadap presiden, itu hanya perbuatan sia-sia. Satu, Presiden Soekarno tahun 1945 sampai tahun 1967. Soekarno merupakan presiden pertama Republik Indonesia. Ia kerap disebut-sebut sebagai Bapak Proklamator. Lahir pada tanggal 6 Juni tahun 1901 di Blitar, Jawa Timur. Ia menempuh jenjang pendidikan terakhirnya di ITB dan lulus dengan menyandang gelar insinyur. Selama menjabat, Insinyur Soekarno dibantu oleh Wakil Presiden, yakni Dr. Muhammad Hatta, yang lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada 12 Agustus tahun 1902. Dua, Presiden Soeharto tahun 1967 sampai tahun 1998. Soeharto lahir pada 8 Juni tahun 1921 di Argomulyo, Yogyakarta. Ia merupakan lulusan dari Sekolah Bintara di Gombong. Karir militer Soeharto cukup menonjol. Ia pun turut berperang dalam melawan penjajah Belanda saat menjabat sebagai presiden. Soeharto menduduki kursi jabatan presiden paling lama. Dikarenakan masa jabatan yang begitu lama, Presiden Soeharto memiliki beberapa wakil presiden. Salah satunya adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, Raja Malik, Umar Wiradikusuma, dan pula Sudarmono, Sri Sutrisno, dan yang terakhir B.J. Habibie. Tiga, Presiden B.J. Habibie tahun 1998 sampai tahun 1999. B.J. Habibie adalah presiden yang sebelumnya menduduki jabatan wakil presiden di masa jabatan Presiden Soeharto, yang memimpin negara Indonesia tanpa didampingi seorang wakil presiden. 4. Presiden Abdurrahman Wahid tahun 1999 sampai tahun 2001. Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur adalah presiden yang juga menjadi tokoh dalam organisasi Islam, yakni Nahdlatul Ulama atau NU. Ia dilantik oleh MPR pada 20 Oktober tahun 1999 menjadi presiden, didampingi dengan wakilnya Megawati Soekarnoputri. 5. Presiden Megawati Soekarnoputri tahun 2001 sampai tahun 2004. Presiden Megawati diangkat dari kursi wakil presiden menjadi presiden. Nama lengkapnya adalah Dyah Permata Megawati Setyawati Soekarnoputri. Lahir pada 23 Januari tahun 1946 di Kota Yogyakarta. Ia terpilih presiden pada tanggal 23 Juli tahun 2001 untuk menggantikan posisi mantan presiden Abdurrahman Wahid. Wakil presiden yang mendampinginya adalah Hamzah. 6. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004 sampai tahun 2014. Presiden ke-6 Indonesia akrab dengan sebutan SBY, yang menjadi presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat. SBY berkarir di bidang politik hingga menjadi anggota DPR, Menteri Koordinator Bidang Politik, Sosial dan Keamanan, Menko Polsoskam di tahun 2000 sampai 2004. Dalam melaksanakan tugasnya, Presiden SBY dibantu oleh M. Yusuf Kalla dan Budiono selaku wakilnya. 7.
Presiden Joko Widodo tahun 2014 sampai tahun 2024. Presiden Joko Widodo lebih dikenal dengan sebutan Jokowi. Sebelum menjabat sebagai seorang presiden, ia adalah seorang gubernur DKI Jakarta. Jokowi juga sempat menjadi wali kota Surakarta sejak tahun 2005 hingga tahun 2012. Wakil-wakilnya adalah M. Yusuf Kalla dan Ma'ruf Amin. 8. Presiden Prabowo Subianto tahun 2024 sampai tahun 2029. Nama lengkap Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo. Tempat dan tanggal lahir Jakarta, 11 Oktober tahun 1951. Usia 72 tahun. Karir 1. Panglima Komando Cadangan Strategi TNI Angkatan Darat tahun 1998. 2. Ketua Umum Partai Gerindra tahun 2014 sampai sekarang. 3. Menteri Pertahanan tahun 2019 sampai tahun 2024. Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden. Nama lengkap Gibran Rakabuming Raka. Tempat tanggal lahir Surakarta, 1 Oktober tahun 1987. Usia 36 tahun. Karir 1. Wali Kota Solo tahun 2021 sampai tahun 2024. Demikian urutan presiden Republik Indonesia sampai sekarang.